Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk penghuni 7 kakak 23 jiwa. Tapi alhamdulillah selamat semua, tidak ada korban apapun. Banyak korban hanya harta bendanya aja, kerugian sekitar ya 350 juta lah. Untuk kesulitannya Pak sejauh ini dan berapa unit yang diturunkan Pak? Kesulitan komplek ini kan sumber air cukup jauh Pak. Jadi sumber air inilah yang makanya kita kerahkan 13 unit berikut pendukung untuk mengantisipasi perambatan yang ada di sekeliling kita karena